Terima kasih telah menonton! siang saudara-saudara semua. Ya, kita baru saja menyaksikan video anak-anak Tolikara. Uh, video ini saya buat bulan Juli tahun 2011. Mereka hanya belajar matematik satu bulan. Sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa matematik. Mereka begitu takut sama matematik. Percaya diri tidak ada, tapi hanya dalam satu bulan. Dia berubah menjadi seorang yang penuh harapan dan begitu antusias dan kalau kita lihat tadi betapa serunya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ada sesuatu di dalam hal ini. Sebenarnya apa yang mengubah mereka? Nah, tahun 2008, saya pergi ke Tolikara. Itu satu daerah di pegunungan tengah di Papua. Daerah sana itu mempunyai indeks pengembangan manusianya itu yang paling rendah di Indonesia. Nah, ketika saya ke sana, saya mengunjungi sekolah di sana, Hati saya tersentuh. Kenapa? Karena di sana itu pendidikan sangat-sangat rendah. Anak SMA nggak tahu menghitung 8 tambah 7. Dan anak-anak enggak -anak bisa menghitung, apalagi perkalian, mereka nggak bisa. Tapi bupatinya bilang, "Tolonglah kami. Bawa anak-anak ini ke Jakarta. Tunjukkan bahwa mereka juga mampu. Kami bawa mereka ke Jakarta dan dilatih di Jakarta." Ajaib 6 bulan mereka dilatih Ternyata mereka Mampu Menguasai matematik SD kelas 1 sampai kelas 6 Itu dalam 6 bulan Saya kagum Wah ini luar biasa sekali Dan ini mendorong saya untuk Oke okay, saya cari di tempat yang lain Pergi kemana? Ke Wamena Itu daerah pegunungan tengah juga di Papua Dan kami minta Anak-anak di sana Kepada bupatinya ada lima anak juga Dan dibawa ke Jakarta kami latih ternyata sama seperti anak Tolikara. Anak-anak Papua ini tidak kalah dengan anak-anak di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya minta kepada bupati-bupati di Papua. Kasih kami anak yang paling bodoh, yang dianggap paling bodoh. Bupatinya nanya, "Mau ngapain ini anak-anak yang paling bodoh?" Saya bilang, "Saya kita akan jadikan mereka juara dunia." Wah, kaget dong. Mana mungkin anak-anak paling bodoh bisa juara? kita bawa anak-anak ini. -anak, lalu didatangkanlah anak-anak ini. Nah, ini anak 4 tahun gak naik kelas. Usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Nah, sebab bupatinya pengen tahu gitu loh. Dikasih 10 anak dari Timika. Nah, yang sudah dianggap tidak punya harapan. Lalu ini dari Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Anak SMA tapi 8 tambah 3 nggak bisa gitu. Wah mereka semua dibawa ke sini Dan ini yang dari Yahukimo Langsung dari hutan nah, Mereka Mereka nulis aja nggak bisa gitu nah, Lalu mereka kumpulkan Ada 90 anak Didatangkan dari berbagai daerah di Papua Dan mereka dilatih Dilatih dan dilatih Apa yang terjadi setelah mereka dilatih Ternyata Tidak ada yang tidak mungkin ada harapan untuk mereka. Kalau sudah-sudah lihat, perhatikan mata anak-anak ini. Mata yang penuh harapan, sebelumnya mata yang tidak berpengharapan. Nah, setelah dilatih, ternyata mereka menjadi anak yang luar biasa. Nah, kemudian saya coba ajak mereka. Setelah dilatih beberapa tahun, diajak mereka bertanding di dalam berbagai olimpiade. Dan salah satunya adalah olimpiade matematik sains tingkat Asia. 12 anak Papua ikut. Dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Dan semua kaget. Ada kejadian menarik. Waktu ikut lomba di Malang, ada seorang guru di Jakarta. Lihat, anak-anak Papua bertanding di Malang. Tanya, begitu melihat anak Papua, orang Jakarta bilang, "Aduh, Papua lagi. Kalah deh kita deh. <laughs> Dan itu terjadi. Anak Papua merebut peringkat 2 Papua, peringkat 4 Papua, peringkat 6 Papua. Jakarta enggak dapat nomor. <laughs> Dan ini anak yang tadi 4 tahun enggak naik kelas. Tahun 2011 ikut lomba robot tingkat nasional dapat medali perak. Dan tahun 2012, kemarin tahun lalu, dia dapat medali emas tingkat nasional. Dan dia lompat tadi dari kelas, kelas 2 SD, kelas 3 SD, lompat sekarang sudah SMP. Nah, ini anaknya. Nah, ada beberapa anak yang saya bawa ke sini. Ada empat anak. Yang pertama, Lisa Dori. Saya panggil anaknya, silahkan maju ke depan. Nah, kemudian Shores Travel, kemudian Kohoin Marandai dan Merlin Kogoya. Anak-anak ini sudah dilatih selama 2-3 tahun. Kita akan kasih soal, 10 soal. Setiap soal hanya boleh dijawab tiga detik. Nah, mereka belum tahu soalnya. Ini baru malam tadi saya bikin, jam tadi, jam empat pagi saya kirim ke panitia. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, kita hanya kasih setiap soal itu waktu ngitung tiga detik. Ya, Oke, okay. kita lihat, bapak ibu, saudara-saudara boleh ikut ngitung juga ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Soal pertama x berapa? 6. 6. Berapa? 6. 6. 6. Kita lihat jawabannya. Iya. <tuk> siap. Soal kedua. Soal kedua siap. Satu, dua, tiga. Ya. Akar tujuh. Akar, akar lima. Akar. Akar Oke, kita lihat benar nggak jawabannya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah berikutnya kita lihat dua kali lima puluh lima kuadrat berapa? Aduh. Enam ribu lima puluh. Enam ribu lima puluh. Enam ribu lima puluh. Lihat jawabannya. Wah. Luar biasa. Berikutnya lagi. Coba kita lihat. Ini silahkan balapan. 125 kali 4, 6 kali 8, berapa? 46 ribu. Berapa? 46 ribu. 46 ribu, coba kita lihat, benar nggak? Kan Wah, luar biasa. Kita kasih lagi. Sekarang. Bapak Ibu nanti setelah selesai ini boleh tanya gimana dapatnya gitu. Hah. Sekarang 99 kali 97. Ayo. 9.603. 9603. Wah, luar biasa. Sekarang kita lagi, berikutnya lagi. Nah, jumlahkan 9 bilangan ini. 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 60 tambah 70. 450. 450. Kita lihat benar enggak? Wah, luar biasa lagi. Sekarang kita lihat soal begini. Ah, ini ada dua utas tali membentuk lingkaran. Jari-jarinya 3 cm sama 5 cm. Tali itu kemudian disambung dan dibikin lingkaran baru. Nah, lingkaran baru ini berapa diameternya? 16. Berapa? Diameternya? 16. 16. Coba kita lihat benar nggak nih? 16 Luar biasa Lagi Sekarang kita hitung yang lebih susah nih Nah ini 1 per 1 kali 2 Tambah 1 per 2 kali 3 Tambah 1 per 1999 Dan seterusnya berapa 2.000 2001. Wah 2.000 per 2.001 Coba kita lihat benar nggak? Wah oh, luar biasa Nanti, Bapak Ibu tanya gimana dia dapat. Nah, boleh kasih soal apapun, nanti tanya dia. Nah, sekarang kita masuk soal logaritma. Nah, dua log tiga itu x, berapa 32 log 9 Berapa dua x? Berapa 2 per 5 x? Berapa lihat jawabannya benar gak? 2 x? benar x? dua iya, x? x? betul Waduh. Kita kasih berikutnya soal matrik. Nah. X min 3, min 33, 34, 1 min 7, 25. Berapa X nya? X berapa? 29. Berapa? 29. 29. 29. 29. Coba kita lihat benar enggak? 29. Masuk soal Fisika. dua benda bergerak saling berhadapan. Kecepatannya 2 meter per detik dan 3 meter per detik. Jarak keduanya 40 meter. Kapan mereka ketemu? Setelah 8 detik. Berapa? 8 detik. 8 detik. Coba kita lihat. Betul. Terima kasih. Silahkan kembali ya. Nah. luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Gimana mereka itu menjadi luar biasa? Mereka yang sebelumnya itu enggak bisa. Mereka yang sebelumnya tidak ada pengharapan. Kenapa dia bisa begitu? Apa yang membuat mereka itu menjadi luar biasa? Ada rahasianya. Rahasianya di sini, Bapak Ibu. Guru yang baik dan metode yang baik. Dua hal ini yang mengubah orang. Nah, apa itu guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak didiknya. Bagaimana metode yang baik? Metode yang baik adalah metode yang mampu membuat persoalan yang sulit menjadi mudah. Dan mampu membuat Pelajaran itu menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Bagaimana itu metode yang gampang, asik, menyenangkan? Nah, misalkan ambil contoh, ada soal seperti berikut ini. Ada tujuh hewan, jumlah kakinya dua puluh. Hitung jumlah kaki hewan berkaki empat dan kaki duanya berapa gitu? Nah loh, <girly> udah pakai aljabar deh kita deh. Nah, kita nggak usah pakai itu. Harus ada metode, cara yang gampang, yang anak-anak bisa mengerti. Gimana caranya? Kan hewannya tujuh, kita bikin aja dulu. Hewan kakinya dua semua, gitu. Berarti ada tujuh kan? Kakinya dua semua, berarti ini ada empat belas kaki. Tapi suruhnya dua puluh kaki. Nambahin dua kaki deh. Nah, dua kaki tambah situ. Berarti jadi sekarang 14 16 kakinya. Tambah lagi. Nah, berarti sudah 18 kakinya. Tambah lagi. Berarti kakinya 20 dong, betul ya? Nah, udah selesai itu. Ada cara yang gampang. Untuk selalu ada cara yang paling gampang untuk menyelesaikan persoalan. Ambil contoh. Kenapa tadi anak ini begitu bisa jawab secara cepat? benda berhadap bergerak saling berhadapan kecepatannya 4 meter per detik dan 3 meter per detik misalnya. jarak kedua benda mula-mula 28 meter berapa detik keduanya saling berpapasan pakai biasanya kalau di sekolah di mana-mana di pakai rumus nah udah pusing dulu anda sekarang nggak usah pakai rumus gimana menyelesaikan secara gasing gampang asik menyenangkan kita lihat aja benda yang pertama bergerak 4 meter per detik. Apa artinya? Artinya 1 detik 4 meter. Nah benda kedua 3 meter per detik. Apa artinya? 1 detik 3 meter. Berarti dia tambah dekat 1 detiknya 7 meter. Karena satu maju 4 meter, satu maju 3 meter. 1 detiknya majunya 4, 7 meter. Nah jarak dia 28 meter. Nah, berarti berapa detik? 4 detik. Nah sekarang kalau saya kasih soal yang sama, Bapak Ibu ngejar, mengerjakan pasti dalam waktu 3 detik selesai. Coba ya. Dua buah sepeda bergerak berhadapan. Nih kita coba ya. Nah, sepeda pertama bergerak dengan 8 meter per detik. Nah, sepeda pertama. Sepeda kedua 2 meter per detik. Nah, udah mikir nih 10 nih. Nah, dulu. Jika jarak kedua benda itu mula-mula 60 meter, berapa detik? Nah, udah jago semua. Jadi begitu gampang dan asik, menyenangkan. Nah, kami sedang mengembangkan ini, metode gasing ini di Suria University saat ini. Supaya metode ini bisa menyebar di seluruh Indonesia. Membantu anak-anak yang tadi tidak berpengharapan itu menjadi lebih berpengharapan. Dan mereka itu bisa ber tidak takut lagi akan fisika, kimia, matematik. Mereka tidak akan aku tadi akan sains dan saya percaya bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang tidak atau belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang baik. Dan terakhir saudara, -saudara sekalian, saya ingin katakan ada harapan bagi kita yang saat ini putus harapan, selalu ada harapan. Terima kasih.